Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya semuanya, ketemu lagi di segmen Kadapuan bersama saya Ucudona dan Beteri. Nah, sahabat budaya, mungkin sahabat budaya sekarang sedang bosan-bosannya menghadapi situasi saat ini. Salah satunya, teman-teman mungkin merasa tidak tahu lagi apa yang mau teman-teman lakukan. Nah, kali ini kita akan belajar membuat teh taluan. Hanya menggunakan 5 bahan utama. Yang pertama adalah telur, bisa dengan telur itik atau telur ayam, teh. Kemudian ditambahkan dengan gula untuk memberikan rasa manis, dan susu, bisa kental manis juga bisa. Terus untuk menghilangkan amis dari telur kita bisa memakai jeruk nipis. Sedangkan untuk alat-alat yang kita gunakan adalah, yang pertama ini adalah lidi kelapa yang kemudian kita ikat. Ini adalah salah satu kerajinan tradisional yang kita gunakan dalam membuat teh taluan. Kalau teman-teman tidak memiliki ini, bisa teman-teman ganti dengan menggunakan mixer. Kemudian untuk menyaring teh, kita perlu saringan. Kemudian kita perlu sendok untuk takaran. Dan kita perlu gelas tambahan untuk memisahkan kuning telur dengan putih telur. Setelah sahabat budaya menyediakan seluruh alat dan bahannya, kita akan mulai membuat teh taluan. Kali ini membuat teh taluan akan dibuat oleh Etek Teri. Pertama, ambil telurnya, pisahin putih telurnya yang tersisa tadi, kita masukkan ke dalam gelas. Sudah, kita kasih gula 1,5 sendok, terus kita kocok sampai berbusa. Sambil menunggu telurnya mengembang atau berbusa, kita bisa membantu untuk memasak tehnya. Kita masukkan tehnya ke dalam air yang telah disiapkan. Teh yang direbus supaya rasanya lebih berasa dan warnanya juga lebih bagus. Dan kita tunggu sampai mendidih. Oke, setelah telurnya mengembang, kita taruh di atas piring gelasnya. Setelah itu, kita ambil penyaring tehnya. Kita ambil air yang teh yang mendidih tadi, kita masukin ke dalam gelas. Ya. Kita tambahkan kental manis supaya lebih enak. Nah, untuk menghilangkan amisnya, kita tambahkan jeruk nipis. Oke, sahabat budaya, kita kasih je potongan jeruk nipis. Udah jadi deh. Untuk sahabat budaya ketahui, meminum teh taluan itu banyak manfaatnya. Yang pertama, bisa menambah tenaga. Kemudian, teh taluan bisa menjaga kesehatan mata. Kemudian, menambah stamina. Teh taluan juga bisa menunda lapar. Dan yang terakhir, dengan meminum teh taluan itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Oke sahabat budaya semuanya, sekian dulu cara membuat teh taluan dari kita. Sampai berjumpa di channel Kadapuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.